Belakangan ini, beredar rumor kalau rumah tangga artis Ruben Onsu dan Sarwendah sedang di ujung tanduk. Bahkan, keduanya dikabarkan sudah pisah rumah. Saat hal tersebut dikonfirmasi langsung, Ruben Onsu tak mau menjawab isu miring tersebut. Sebab di dekatnya tengah ada putranya, Betran Peto. Dia tak ingin membahas soal isu miring terkait rumah tangganya di hadapan anak-anaknya. Nanti saja ya, menjawab soal isu pisah rumah dengan Sarwendah, ada anak, Betran Peto, kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Mei 2024. Sebelumnya, isu pisah rumah pertama kali beredar saat Sarwendah selesai menjalani operasi sinus dan pulang ke rumah adiknya. Saat itu, ia diantar pulang oleh Jordi Onsu dan Betran Peto. Habis ini mau pulang. Kebetulan aku lagi tinggal di rumah aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah auntie. Jadi pulang ke auntie karena kan biar bolak-baliknya gampang lah. Ungkap Sarwendah saat ditemui di kawasan Karawaci, belum lama ini. Mau 2 bulan, tinggal di rumah auntie, timpal Betran Peto. Ketidakhadiran Ruben Onsu saat menjemput pulang Sarwendah dari rumah sakit pun menjadi sorotan. Namun, ia tak mempermasalahkan hal tersebut karena banyak orang yang menemaninya ketika sakit. Oh, kalau misalnya itu memang dia, Ruben Onsu, nggak datang, tapi ada teman-teman aku yang datang, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.